Saya dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12/TPA 2022 tanggal 17 Februari 2022 dan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 54 tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Memberikan beberapa pokok penekanan yang harus segera dilaksanakan. Pertama, segera identifikasi, pelajari, kuasai, dan selesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru. Gunakan akselerasi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas. Dua, ciptakan suasana kerja yang produktif, inovatif, transparan, accountable, dan tumbuhkan etos kerja yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Tiga, wujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan bermartabat yang didasarkan pada hati nurani dan integritas luhur sebagai landasan bijak sehingga dapat memberikan keadilan dan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Empat, jaga integritas, jauhi segala penyimpangan dan perbuatan tercela dalam pelaksanaan tugas. Khusus kepada para kajati. Selain empat hal tersebut, saya perintahkan saudara untuk segera melaksanakan tugas dan cermati beberapa pokok penekanan tugas tambahan yang harus saudara-saudara laksanakan, yaitu segera pelajari, identifikasi, evaluasi kondisi serta situasi wilayah saudara, kendalikan dan monitoring setiap perkembangan berpotensi menimbulkan ancaman, hambatan, gangguan dalam pelaksanaan tugas. Tiga, pastikan seluruh personil di wilayah hukum saudara memiliki sertifikasi tinggi terhadap isu-isu penegakan hukum, khususnya menyangkut rakyat kecil. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa kejaksaan hadir untuk melindungi masyarakat. Ingat, melindungi masyarakat. Empat, optimalkan fungsi intelijen dalam mengamankan dan melaksanakan seluruh kebijakan penegakan hukum yang telah digariskan oleh pimpinan secara tepat dan paripurna. 5. Kawal penerapan pelaksanaan kebijakan restorasi justice yang disasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal sehingga terbentuk iklim harmonis dan saling melengkapi antara hukum nasional dan hukum adat. Ingat, tidak ada lagi debat-debat yang tidak perlu dalam rangka restorasi justice. Ini keputusan pimpinan. 6. Berperan aktif dalam mensukseskan agenda pembangunan nasional serta pemulihan ekonomi nasional. 7. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana khusus yang dibarengi dengan langkah-langkah preventif dan represif. Sehingga kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh ketidakpahaman tata kelola keuangan dapat dieliminir. Hal ini penting karena hukum hadir bukan hanya untuk melakukan penindakan, ingat itu. Bukan hanya untuk melakukan penindakan, tetapi juga untuk mengedukasi setiap orang guna menghindari dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Saya berharap saudara-saudara yang baru dilantik mampu menindaklanjuti perintah tersebut, sehingga dapat menghadirkan kejaksaan sebagai lembaga yang dipercaya, serta mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, bangsa, dan negara.